menggunakan aku. Yang begitu kejam. Kan kakek telah berjanji. Sekarang aku akan menagih janji itu. Pintunya bisa kebuka sendiri sih. Takut ya? Putri, Putri. Gua kira setan. Lu gak ada kerjaan banget sih. Ya, jangan marah dong. Gue tuh capek tau gak sih? Tante Grace gimana kabarnya? Udah mendingan kan? Kalau sekarang sih udah agak mendingan. Baru kemarin sih dia keluar dari rumah sakit. Dan sekarang dia dirawat di rumah juga. Makanya gue bisa pulang. Capek juga gue kurang tidur di sana. Oh, syukur deh kalau kayak gitu. Eh, Bill, lu tau gak? Semenjak lo gak ada, gue ngalamin hal yang aneh loh. Aneh apa sih? Bukannya emang lo dari dulu udah aneh ya? Seriusan, Bill. Namanya apa sih, Put? Gue lihat ada orang di kamar lo, Bill. Tapi pas gue lihat balik, orang itu udah hilang, Bill. Ah, masa sih? Yang tinggal di rumah ini kan cuma lo sama gue. Kali ini gue serius, Bill. Terus satu lagi deh, kan gue waktu itu tidur, terus gue mimpi. Tapi mimpi itu berasa nyata, Bill. Emangnya? Gue mimpi apaan? Wanita yang gue lihat di kamar lo, dia minta tolong sama gue. Katanya dia mau membalaskan dendam dia, Bill. Dia bilang dia orang pertama yang ada di rumah ini. Terus dia dibunuh sama pacarnya. Ah, namanya juga mimpi, Put. Ya, paling kebetulan aja mimpi kayak gitu. Sampai dulu ya, gue capek nih. Ih, dengerin dulu deh, Bill. Nah deh, Put, capek gue. Halo. Jangan-jangan orang yang diceritain itu si Olive. Wanita yang gue bunuh di rumah ini. Tapi masa sih dia bisa gentayangan?
Putri, lo belum tidur? Ayo main pisang. Put, mau ngapain Put? Bukankah kita telah berjanji? Sekarang